menjelaskan resep sambal terasi modar sederhana, catatan Nat-Nat ala Miss Lisna dan Miss Erin. Bahan-bahannya adalah 400 gram cabai rawit merah besar, 7 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 2 buah tomat, 1 buah jeruk, terasi secukupnya, garam dan gula secukupnya, gula merah secukupnya, dan bila teman-teman mau boleh ditambahkan dengan jamur totole. Tapi kalau teman-teman tidak mau, di skip aja ya. Teman-teman, sebelum kita mengulek sambalnya, cabai rawit merah besar, bawang putih, bawang merah, tomat, dan terasinya, kita goreng dulu ya, supaya lebih wangi. Nah teman-teman, ini sambalnya sudah selesai digoreng. Nah saat ini kita mau mulai menguleknya. Oke, kita ngulek-ngulek. Ini nanti rasanya modar teman-teman, pedes banget ini. Kalau supaya sambalnya jangan terlalu pedes, boleh ditambah tomatnya ya teman-teman ya. Karena Miss Erinya kurang suka pedes, kita kasih tomatnya 2 teman-teman. Oke. Ulek-ulek, ulek-ulek. Nanti kita makan pakai ikan goreng dan ayam goreng yang sudah kita siapkan. Nah, kita akan tambahkan tomat ya, teman-temanku. Mantap ini. Kita tambahkan gula merah, gula merah. Mana gula merahnya nih? Tambah lagi biar tambah enak enak ini. Jangan lupa dicoba ya teman-teman ya, di rumah ya. Resepnya sederhana, resep dari catatan Nat-Nat Australia. Dimakan pakai ikan goreng dan ayam goreng. Oke, sudah jadi deh. Enak nih. Mantap saudara-saudara. I never made